Pemirsa, sebuah kafe mini bernama Urban Cafe di Kecamatan Pangkarangan, Kabupaten Lebak, tak hanya menyajikan kopi dan hiburan saja. Kafe ini mengajak pengunjung yang datang, terutama kaula muda, untuk gemar membaca dan menyukai musik. Tempat ini nampak seperti kafe pada umumnya. Kafe bernama Urban Cafe ini berada di Jalan Nasional Desa Hegarmana, Kecamatan Pangkarangan, Kabupaten Lebak, Banten. Didirikan pada 2017 lalu, Urban Cafe diartikan sebagai hijrah. Kafe ini setiap malam ramai dikunjungi para pengunjung, terutama kaula muda. Jika biasanya kafe identik dengan hiburan musiknya, Urban Cafe berbeda. Urban Cafe mengajak pengunjung merasakan suasana nyaman dengan bermusik, juga menambah ilmu pengetahuan melalui buku. Pengelola Urban Cafe, Zai Ausof, berharap Urban Cafe dapat mengajak kaula muda berprestasi, berkreasi, dan menyukai membaca buku. Kafe yang mengangkat sisi edukasi, karena di sini ada buku-buku yang bisa merangsang otak setiap pengunjung untuk segala macam, terus juga ada musik sebagai media selain untuk hiburan, tapi kita yang di Urban ingin memfasilitasi potensi bermusik khususnya yang ada di wilayah selatan. Urban Cafe menyediakan kopi dengan cita rasa beragam. Di antaranya bara kopi, kopi legit dengan tambahan gula aren bubuk khas Lebak. Kopi yang digunakan juga kopi asli dari daerah Lebak seperti Kecamatan Cihara dan Cibeber. Urban Cafe menjadi satu-satunya kafe favorit pelajar dan pemuda di Kecamatan Pangkarangan. Vina Nida, Jopos TV, Lebak, Banten.